Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah semua. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini oleh Ustadz Abdul Hisham yang baru saja hadir. Selamat malam Ustadz Abdul. Episode malam ini berjudul Usamah bin Zaid, Panglima Perang yang Belia. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Abdul, kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada petang hari ini kita kembali bertemu. Walaupun ya baru 5 orang ya yang hadir dalam Zoom ini, tidak apa-apa karena mungkin masih melaksanakan sholat Isya ya. Ada yang baru azan, mengumandangkan azan Isya. Baik. Pada petang hari ini saya mengangkat tema tentang Usamah ya, Usamah bin Zaid bin Harisah. Ini tokoh muda yang diangkat oleh Rasulullah menjadi panglima perang untuk sebuah ekspedisi yang sangat penting, yaitu menuju Syam yang pada waktu itu dikuasai oleh Romawi. Berarti pertempurannya ini adalah melawan tentara Kerajaan Romawi yang sangat disiplin dan sangat teratur, ya. Berbeda dengan tentara-tentara Arab yang bukan merupakan tentara profesional. Mereka bukan pasukan reguler, ya. Mereka adalah orang-orang petani, pedagang, yang kemudian sukarela ikut dalam pertempuran. Sementara pasukan Romawi itu adalah pasukan yang sangat terlatih, ya, dan mereka adalah pasukan-pasukan yang profesional. Nah, memang pekerjaannya adalah untuk bertempur sebagai prajurit, sebagai tentara. Sebagaimana TNI itu kan harus profesional, ya. Jadi yang diurus itu ya masalah militer, tidak usah ngurusi masalah politik, apalagi polisi apa, ya. Tentara kok masang baliho itu kan, wah, sangat tidak masuk akal ya. Dulu ikut-ikutan apa mencopoti balihonya Habib Rizik ya, FPI segala. Nah, ini tidak profesional namanya. Karena itu bukan bidangnya. Bidangnya adalah mempertahankan negara, menjaga wilayah-wilayah perbatasan, itu pulau-pulau kita ya, agar tidak dimasuki oleh nelayan asing, ya, pasukan asing, lautan kita, ikan-ikan kita, agar tidak dicuri oleh nelayan-nelayan asing. Nah, itu diantaranya tugas dari tentara. Dan ya, apakah terpantau itu helikopter dari negara asing itu yang turun di tengah hutan di Papua sana itu? Seringkali nggak ada yang tahu. Ada helikopter negara lain mendarat di salah satu pulau kita, apa ada yang tahu itu kan? Nah, ini kita juga makanya harus profesional. Nah, itulah yang dimaksud dengan profesionalitas tentara ya, yang dimiliki oleh Kerajaan Romawi. Dan Rasulullah pernah mengirimkan pasukan ke Romawi di bawah pimpinan Zaid bin Harisah.
Zaid bin Harithah ini adalah bapak dari Usamah bin Zaid. Nah, ini saya perlu sampaikan karena ada salah seorang pejabat kita ya, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu ya, siapa Anwar Anwar Usman, itu setiap kali bicara itu pasti menyebut hadis Nabi itu, mengutip hadis Nabi. Nah, termasuk ketika dia itu meloloskan Gibran untuk yang masih berusia ya 30-an ya, di bawah 40, untuk agar lolos jadi cawapres. Sedangkan cawapres itu syarat minimal usianya adalah 40. Dia mengatakan bahwa loh, dulu Nabi aja mengangkat Usamah bin Zaid yang usianya itu baru belasan tahun untuk menjadi panglima perang. Apa salahnya anak muda itu untuk menjadi pemimpin? Nah, di sini bukan masalah mudanya ya, bukan masalah dia muda atau tua, tapi apa investasi sosial apa yang sudah diberikan oleh seseorang untuk bangsa ini? Nah, itu kan yang harus menjadi perhatian sehingga seorang ini layak untuk ditampilkan menjadi pemimpin, menjadi calon presiden atau menjadi calon wakil presiden. Ya. Kayak Susi Susanti itu usianya baru 21 tahun ketika ia bisa mendapatkan medali emas dalam Olimpiade Barcelona. Itu mengharumkan bangsa dan semua orang itu, wow, bangsa Indonesia sangat bangga dan mengelulukan Susi Susanti itu. Nah, artinya dia telah berbuat sesuatu untuk bangsa. Dia berlatih setiap hari sehingga prestasinya itu ketika ditandingkan dengan atlet dari negara manapun, ada tetap unggul. Nah, itu kan artinya apa? Dia sudah memberikan investasi sosial, ya. Sama seperti siapa? Lionel Messi, ya. Yang dalam usia 35 tahun, dia itu bisa mengharumkan nama Argentina, ya, menjadi juara dunia, menjadi juara Amerika, Amerika Latin, ya, kemudian juga juara dunia di Qatar. Nah, itu artinya dia menunjukkan prestasi, ya, ada sudah investasi sosial. Nah, ini buat asam sulfat ini, yang keliru bilang asam sulfat, ini investasi sosial apa yang sudah dia berikan, kan tidak ada. Maka karena Anwar Usman dalam pembelaannya itu mengatakan menyebut-nyebut tentang Usamah bin Zaid, ya, maka ayo, siapa sebetulnya Usamah bin Zaid dan modal sosial apa yang ada pada Usamah bin Zaid sehingga Nabi itu menunjuk beliau itu untuk menjadi panglima perang di saat usianya baru 18 tahun, ya. Ya, tentu tidak hanya sekedar bahwa dia itu anak dari Zaid bin Harithah, ya, bukan hanya karena cucu Rasulullah walaupun cucu angkat, ya. Tapi karena Usamah bin Zaid ini memiliki investasi sosial, ya, sudah berbuat banyak, ya, untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Ya, izinkan saya untuk share screen, ya. Ya, oke. Nah, Usamah bin Zaid, ya, wafatnya tahun 54 Hijriah. Beliau lahir tahun ketiga Hijriah, ya. Tahun ketiga Hijriah karena Zaid bin Harithah menikah dengan Ummu Aiman, ya, ibunya itu adalah pada tahun kedua Hijriah. Ketika Rasulullah mendapat perintah dari Allah untuk menyeru anggota keluarganya. Wa'arid asyiratakal akrobin. Gitu kan? Jadi ajaklah, ya, panggillah saudara-saudaramu yang terdekat, keluargamu yang terdekat. Di antara yang
menyatakan diri masuk Islam, diantaranya adalah yang pertama kali adalah Zaid ibn Harithah yang merupakan budak Rasulullah, tapi kemudian dibebaskan dan dianggap sebagai anak sendiri. Ya. Oke, baik. Nah, Usama bin Zaid ini, ya, ini nama panjangnya ya, Usama bin Zaid bin Harithah bin Shurahbil bin Ka'ab bin Abdul Azza bin Yazid bin Amr al-Qais. Usama bin Zaid ini, ya, Zaid bin Harithah ini berasal dari sebuah suku ya di Arab bagian utara ya, di sekitar ya sekitar Tabuk ya, di sekitar Syria. Nah, dia adalah cucu angkat Rasulullah ya, putra dari Zaid bin Harithah. Ibunya bernama Ummu Aiman. Ya. Ummu Aiman adalah pembantu ya, di rumah Rasulullah, yang mengurus rumah tangga Rasulullah. Nah, dan juga Ummu Aiman ini ya yang apa mengatur semua yang ada di rumah tangga Rasulullah, dan Zaid bin Harithah adalah seorang budak yang kemudian diangkat sebagai anak oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah baru menikah dengan Khadijah ya, itu Khadijah itu memberikan seorang pembantu, tapi masih anak-anak ya, umurnya sekitar ya sekitar 10 tahun lah, yang namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini sungguhnya anak seorang seorang kepala suku. Dia bersama ibunya sedang berkunjung ke sebuah kepada kerabatnya. Tiba-tiba kerabatnya itu di rumah kerabatnya dirampok, kedatangan seorang perampok gitu kan. Dan nah itu tadi Zaid yang masih kecil itu ditawan oleh perampok itu dan kemudian dijual di pasar budak. Nah, keponakan dari Khadijah, Siti Khadijah yang bernama Hakim, itu kemudian kebetulan ya dia membeli budak yang masih anak-anak itu. Dia dihadiahkan kepada Khadijah. Oleh Khadijah kemudian dihadiahkan kepada suaminya yaitu Muhammad. Waktu itu belum masuk, belum jadi nabi ya. Oleh Muhammad, Zaid ini dimerdekakan, kemudian dijadikan anak angkatnya. Karena Zaid ini seorang yang sangat cerdas ya, karena dia itu ya bukan sembarangan ya, karena dia itu anak seorang kepala suku. Nah, itulah asal-usulnya ya. Dan kemudian di kemudian hari Zaid bin Harithah ini bertemu dengan bapaknya ya. Tapi ketika kemudian ditanya, kamu akan kembali ke kampung halaman atau tetap berada di Mekah bersama Muhammad, ternyata Zaid kemudian mengatakan, saya bersama Muhammad. Nah, sejak saat itu maka ya dia tetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibunya ini bernama Ummu Aiman. Ya. Nah, tentang Ummu Aiman ini, Nabi pernah bersabda, barang siapa hendak menikahi seorang perempuan dari penghuni surga, nikahilah Ummu Aiman. Maka Zaid pun langsung mengajukan diri. Peristiwanya itu adalah tatkala Nabi mengumpulkan anggota keluarganya ya, untuk ya Nabi memohon kepada anggota keluarganya untuk beriman kepadanya. Beliau mengatakan bahwa beliau itu adalah seorang nabi ya, jadi diharapkan anggota keluarganya itu mendukung dan beriman kepadanya. Nah, pada saat itu ya ya hanya sedikit yang menjawab ajakan Rasulullah. Di antara yang
menjawab dengan lantang adalah Ali bin Abi Thalib yang waktu itu usianya baru 7 tahun. Ya. Oke. Nah, pada saat itu, ketika kumpul keluarga itulah, maka kemudian Zaid ini dinikahkan dengan Ummu Aiman. Kemudian, oke, benar ya, ini, ya. Nah, Usama ini tumbuh menjadi seorang anak yang apa yang sehat ya dan mendapatkan pendidikan yang cukup baik ya karena selalu bersama Rasulullah dan Rasulullah menganggapnya sebagai cucunya sendiri. Jadi Usama ini selalu bermain bersama cucu-cucu Rasulullah yang lain ya. Seperti Umamah, Umamah itu anak dari Zainab ya. Anak dari Zainab. Zainab ini putri Rasulullah yang paling sulung, yang paling tua. Oke. Nah, ketika umur Usamah menginjak 12 tahun ya, waktu itu terjadi perang Badar. Nah, Usamah tetap tinggal di Madinah karena masih tergolong anak-anak. Tapi waktu itu dia membantu Utsman yang menunggu istrinya yang sakit. Istrinya Utsman itu adalah Ruqayyah. Ruqayyah itu adalah putri Nabi. Ya. Nah saat Ruqayyah yang istri Utsman ini meninggal, Usamah lah ya yang membantu Utsman untuk menguburkan Ruqayyah. Setelah kembali dari pemakaman itu, mereka bertemu dengan Rasulullah yang baru pulang dari perang Badar. Jadi umat Islam pada waktu itu, ya mereka itu gembira karena menang dalam perang Badar, tapi sedih juga ketika mendapati setelah tiba di Madinah, ternyata putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah ini meninggal dunia. Bersama Fadl bin Abbas, ya Fadl bin Abbas ini adalah ya sepupu Rasulullah ya. Utsama bersama Fadl bin Abbas juga ditugasi Rasulullah untuk menguburkan putranya yang bernama Ibrahim sesaat setelah pulang dari perang Tabuk. Rasulullah punya seorang putra ya yang bernama Ibrahim dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria seorang perempuan dari Mesir. Rasulullah sangat mencintai Ibrahim ini putranya, ya tentu saja ya putra beliau. Maksudnya, ya Rasulullah itu tidak punya anak laki-laki yang hidup panjang, usia yang usianya panjang. Gitu. Maka ketika lahir Ibrahim, orang-orang Madinah itu berharap bahwa kelak nanti Ibrahim itu akan menggantikan Nabi, ya, menggantikan Rasulullah. Nah, ternyata Ibrahim ini meninggal ketika masih bayi juga ya. Jadi ya tentu saja Rasulullah bersedih dan pada waktu Ibrahim meninggal itu bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Waktu itu orang-orang mengait-ngaitkan antara gerhana matahari dengan kematian Ibrahim ya, maka Rasulullah pun mengatakan oh tidak ada hubungannya ya. Ini adalah gerhana matahari merupakan peristiwa alam biasa, tidak ada hubungannya dengan kelahiran atau kematian seseorang ya. Jadi pada zaman dulu itu Rasulullah sudah berpandangan sangat ilmiah ya. Tidak menghubungkan suatu kejadian alam dengan peristiwa-peristiwa berdasarkan klinik ya. Maka sekarang ini kalau ada umat Islam yang masih sering berpikiran klinik itu maka itu sudah ketinggalan zaman lah. Dan bukan merupakan ajaran Rasulullah itu ya. Ada orang sakit bilang sambet macam-macam kayak gitu kan harus diruqyah macam-macam lah. Itu adalah bagian dari unsur-unsur klinik gitu. Oke. Nah, Usama pun ya ditugasi untuk menguburkan putra Rasulullah.
Ya, untuk persoalan pemakaman banyak sekali dia mendapatkan tugas ya, Usamah bin Zaid ini. Artinya apa? Beliau walaupun masih anak-anak tapi sudah menunjukkan ya, apa kepedulian secara sosial ya, membantu apa Utsman yang istrinya sedang sakit, kemudian membantu penguburannya, kemudian di keluarga Rasulullah juga itu. Itu menunjukkan bahwa dia itu sudah menunjukkan apa kepemimpinan dan ketokohannya. Nah, ini juga di samping dia tumbuh sebagai seorang remaja ya, dia juga tetap adalah cucu Rasulullah ya, tetap anak-anak selalu bermain-main dengan cucu Rasulullah seperti Umamah ya, anak Zainab, kemudian Hasan, Husain, ya, anak Fatimah dan Ali. Ya, ya sebagaimana anak apa layaknya anak-anak ya. Ketika mendapat berita bahwa ayah mereka Zaid bin Harisah itu meninggal dunia ya bersama beberapa pemimpin umat Islam yang lain seperti Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah ibnu Rawaha, maka anak-anak Abdullah, anak-anak Ja'far pun ya bersedih, termasuk adiknya Usamah ini ya masih kecil, anak perempuan ya, itu pun lari ke pelukan Rasulullah itu kan karena mendengar bapaknya itu meninggal. Nah ini ketika perang Uhud, menjelang perang Uhud, Usamah bin Zaid dan juga Abdullah bin Umar, ini putra dari Umar bin Khattab, mendaftarkan diri untuk ikut perang Uhud. Ya. Melihat mereka masih di bawah umur, jadi Rasulullah nanya pada mereka, berapa umur kamu? Baru 13. Oh, Rasulullah bilang, oh, enggak usah, jangan. Kamu pulang aja. Jangan ikut berperang. Nah, mereka sedih. Sangat sedih ya, walaupun mereka apa badannya kekar dan punya keterampilan bela diri ya, tapi karena masih di bawah umur mereka tidak diperkenankan. Nah, tetapi ketika dalam perang Khandaq ya 2 tahun kemudian, ketika usia mereka sudah ya sudah menginjak 15 tahun ya, Usama dan Abdullah bin Umar serta kawan-kawannya diperbolehkan untuk ikut berperang ya. Jadi bukan hanya membantu menggali parit ya sebagaimana disarankan oleh Salman Al-Farisi, tapi juga diperbolehkan untuk masuk dalam pasukan tempur ya. Jadi bukan hanya di pasukan Zeni ya. Pasukan Zeni itu yang berurusan dengan teknik gitu kan, jadi membuat jembatan itu, membuat jalan, menggali parit, itu adalah pasukan Zeni. Sementara ini adalah pasukan pasukan tempur. Oke, tapi semuanya itu sangat diperlukan dalam sebuah peperangan ya. Pasukan Zeni biasanya insinyur itu yang ada di situ. Mereka harus mampu membangun jembatan dengan cepat dan efektif serta efisien tentu saja. Oke, usia Usamah hampir sebaya dengan Aisyah, ya. Jadi hampir usianya hampir sama, gitu kan? Saat terjadi fitnah atau hadisul ifki, ada hadis, hadisul ifki, hadis ifki itu berita bohong. Ya. Usamah membela Aisyah ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana pendapat kamu, wahai Usama, tentang istriku Aisyah ini, apakah betul dia itu melakukan perbuatan yang tidak baik gitu kan? Oh, Usama membela Aisyah itu dan mengatakan bahwa berita yang beredar di Madinah adalah fitnah belaka. Dia siap untuk pasang badan ya membela Aisyah. Inilah sikap sikap Usama ya, karena dia sangat mengetahui karakter dan akhlak dari Aisyah yang sangat tinggi ya, yang sangat sangat bersih ya, maka Usamah bin Zaid ini pun membela kehormatan Aisyah dan akhirnya terbukti bahwa Aisyah ini bersih
Oke. Nah, ketika terjadi Fathu Mekah, ya, ketika Nabi menguasai kota Mekah, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah, ya, Usama bersama Bilal, ya, adalah dua orang yang mengawal Rasulullah ketika memasuki Ka'bah. Jadi, kunci Ka'bah itu dipegang oleh Utsman bin Talhah. Dan dibuka, Nabi kemudian memasuki Ka'bah, kemudian menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah itu. Termasuk ya lukisan-lukisan, ada yang mengatakan itu ada gambar Nabi Ibrahim, kemudian gambar Yesus dan juga Bunda Maria yang ada dalam Ka'bah itu, semuanya itu dihancurkan oleh Rasulullah. Demikian pula saat Haji Wada, ya, ketika Nabi bertawaf dan masuk Ka'bah, beliau minta pengawalan dari Usamah dan Bilal. Artinya Usamah ini sejak lama, sudah bertahun-tahun sebelum ia itu ditunjuk oleh Rasulullah menjadi panglima perang, dia itu sudah sering mendapat tugas-tugas kemiliteran dari Rasulullah. Dan Usamah selalu berdampingan dengan sahabat yang senior, sahabat Rasul yang senior seperti Bilal, kan? Berarti apa? Usama ini memiliki perawakan yang cukup cukup apa? Mumpuni, ya, bastotan, ya. Bastotan fil jism, ya, dan juga fil ilm, ya. Jadi harus memiliki kemampuan di bidang ilmu dan juga fisik yang baik, ya. Karena seorang seorang panglima perang zaman dulu ya ikut bertempur harus pandai mengendarai kuda, menunggang kuda, memainkan pedang, melempar panah itu kan, tombak. Nah ini yang harus harus dikuasai dan Nabi ketika dalam beberapa peristiwa pada waktu Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, yang mengawal beliau adalah Utsamah dan Bilal. Ya, artinya Utsamah ini sudah memiliki modal, sudah memiliki investasi sosial dan juga politik. Ya. Ya, tentu saja. Dan dia itu dari pastotan fil ilmi wal jism, otaknya juga cerdas, ya. Karena ya diberi asupan asam folat, ya, bukan asam sulfat, ya. Nah, kalau asam sulfat malah wah KO, malah jadi stunting nanti. Nah, sekalipun demikian, ya, Usama bukan tidak melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan kesalahan. Pernah terjadi dia itu pernah oleh Rasulullah bersama para sahabat yang lain diutus ke sebuah suku yang bernama Bani Juhainah. Nah, ternyata di antara pimpinan pasukan dari Bani Juhainah itu ada yang mengejek Usamah karena dilihat Usamah itu masih sangat belia, masih sangat muda. Oleh ini orang tersebut dikatakan, "Hei bayi, sana kamu pulang itu nyusu sama ibumu," ya gitu. Nah, ternyata orang yang ngomong kayak gitu akhirnya menyesal, kan? Karena pada waktu terjadi pertempuran, wah, orang itu kejar oleh Usama, kan? Ketika bertanding, oh, dia pedangnya itu terjatuh, dia lari oleh Usama dikejar tuh sampai ke padang pasir, dan ketika dia itu sudah terdesak, nah, ternyata orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, Usama itu mengira bahwa orang ini bilang la ilaha illallah itu hanya untuk menyelamatkan diri. Akhirnya dipenggal juga. Wah. Wah, ketika kemudian pasukan itu sudah apa? Selesai, pertempuran sudah selesai, orang-orang bertanya, "Lu mana Usama ini? Kok nggak ada?" Setelah ditunggu beberapa lama, baru muncul Usama, itu kan? Tanya, "Dari mana kamu?" "Oh, saya baru aja mengejar orang yang tadi ngecek saya itu." "Oh ya, terus gimana?"
Orang itu tadi ketika terdesak bilang la ilaha illallah. Nah, terus oh saya sabetkan apa pedang saya. Waduh, para para sahabat yang ikut tuh pada menyesal. Wah, Usama, kenapa kamu pukul orang itu? Padahal kan dia sudah mengucap la ilaha illallah, itu kan. Wah, akhirnya Usama pun merasa sangat galau gitu kan. Wah, ternyata dia itu oleh pimpinan regu itu malah disalahkan, ya kan? Dan ternyata betul dilaporkan kepada Rasulullah, itu kan? Dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apa betul kamu membunuh orang itu setelah orang itu bilang la ilaha illallah? Iya Rasulullah. Mengapa kamu membunuhnya? Iya, saya pikir dia itu hanya untuk pura-pura saja gitu. Wah, kamu ini bagaimana? Ya. Apa kamu harus apa membelah hatinya itu untuk tahu dia itu jujur apa tidak gitu. Ya, kita kita yang kita percaya itu dari seorang itu dari ucapannya, gitu kan? Dari ucap, kalau orang itu mengaku sudah masuk Islam, sudah la ilaha illallah, ya sudah. Nahnu nahkumu bidzahir la bidzamair. Nah, ini kita harus percaya seorang itu dari ucapannya. Tapi repot juga ya, kalau umat Islam itu percaya kepada seorang pemimpin, tapi pemimpinnya suka berbohong aja, gitu kan? Dari soal mobil SMK sampai, aduh, macam-macam, gitu kan? Semuanya ternyata hanya hoax belaka, gitu kan? Sama nih, orang-orang Palestina itu kan dibohong ya oleh orang-orang Inggris, gitu kan? Oleh para pemimpin Arab sendiri, sehingga mereka itu akhirnya tidak punya tanah air, kan? Tidak punya negeri, terusir dari negerinya sendiri itu. Itu kan karena hoax yang dibikin oleh orang-orang Israel, kan? Juga teror, juga intimidasi dan juga kekerasan. Oh, luar biasa kekerasan orang-orang Israel tahun 48 dulu itu. Nah, itu. Jadi ya sekarang pun sedang sedang dibikin narasi-narasi ya untuk pencapresan ya tahun 2024 itu kan. Ya guna apa? Seperti apa? Kosmetik lah. Agar calonnya itu menjadi lebih cantik, lebih bersih, lebih suci ya, gitu. Nah, inilah kekuatan wacana ya. Jadi umat Islam itu harus harus menguasai bahasa, menguasai media, gitu kan? Dan juga bagaimana membangun sebuah wacana, membangun mitos, nah, itu kan? Mitos seorang yang lugu, orang desa kan enggak apa lugu, orangnya sederhana, gitu kan? Enggak macam-macam, enggak bakalan korupsi, gitu kan? Oh, ternyata korupsinya minta ampun, itu kan memperkaya keluarganya, mengangkat keluarganya sendiri. Nepotisme. Nah, ini yang tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Tidak apa ya? Ya, makanya kita harus membangun integritas. Integritas itu adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Oke, baik. Nah, ini kemudian akhirnya turunlah ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana lil mu'min ay yaqtula mu'minan illa khata'an. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabati mu'minatin wa diyatun salamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu. Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena tidak disengaja. Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja, karena tersalah, hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Kecuali jika mereka membebaskan pembayaran, tidak menuntut pembayaran. Nah, sejak peristiwa itu yang dilakukan oleh Zaid bin Harithah, kemudian turunlah ayat ini, surat An-Nisa, ayat 92, 93, dan 94.
93 ini, wa may yaqtul mu'minan mut'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adaban 'azima. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. Wah. Jadi, ya, siapa saja yang sudah mengatakan bahwa dia itu mukmin, ya kita kita harus percaya. Ya. Kemudian ayat berikutnya itu adalah, ya ayyuhalladzina amanu idza drabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wala taqulu liman alqa ilaikum assalama lasta mu'minan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, sadarlah kejelasan. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, woi, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya. Nah, tabtaghu 'aradal hayati dunya. Tuan. Oke. Nah, inilah. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, ya jangan lalu kemudian, oh kamu bukan orang Islam. Tidak, ya. Jadi kalau ada orang, ya walaupun kita tahu orang itu bukan seorang Muslim, mengucapkan assalamualaikum, ya kita jawab saja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dalam kedamaian dan diberi petunjuk oleh Allah, ya diselamatkan hidupmu oleh Allah. Maksudnya agar kamu juga masuk Islam menjadi orang-orang yang berserah diri. Oke, ini sudah. Ya. Selanjutnya ya. Oke. Okay. Nah, kemudian ini dia. Usamah diangkat oleh Rasulullah menjadi panglima perang saat usianya baru 18 tahun. Ekspedisi itu mengarah ke Syam. Oh. Jadi Usamah itu harus memimpin pasukan ke Syam. Saat itu bulan Safar tahun ke-10 Hijriah. Atau bulan Mei tahun 632 Miladiyah. Pasukan Rasulullah berjumlah 3.000 tentara. Nah, beberapa tahun sebelumnya, pasukan Rasulullah di bawah kepemimpinan Zaid, Zaid bin Harithah, jadi bapaknya Usamah, bawahnya Usamah ini, ya, itu dikalahkan pasukan Romawi di Mu'tah, ya. Waktu itu pasukan Rasulullah ada 10.000 ya, sementara pasukan Romawi ada 100.000. Jadi dari segi jumlah pun tidak imbang. Ya. Dan juga pasukan Romawi itu sebagian besar adalah tentara yang profesional, tentara kerajaan yang sangat terlatih ya, dengan oh, apa peralatan yang sangat apa sangat mumpuni ya untuk zamannya pada waktu itu. Nah, Zaid kemudian terbunuh. Zaid kepemimpinan digantikan oleh Abdullah bin Rawaha, tapi kemudian Abdullah bin Rawaha juga terbunuh. Panji-panji yang ada di tangan Abdullah bin Rawaha itu akhirnya kemudian diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ternyata Ja'far bin Abi Thalib pun terbunuh. Maka kemudian tampillah Khalid bin Walid. Nah, sejak saat itulah Khalid bin Walid karena kepiawaiannya. Jadi walaupun banyak di antara pasukan Rasulullah ini yang gugur, tapi dia itu berusaha ya agar tentara Romawi itu tidak mengejar mereka. Dan ternyata berhasil. Ya. Berhasil apa, mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi. Dan akhirnya pasukan ini pun kembali ke Madinah. Nah, karena kecerdikan dari Khalid bin Walid inilah, maka Rasulullah memberikan gelar kepada Khalid bin Walid ini dengan gelar Saifullah. Nah, artinya pedang Allah. Oke. Ya. Nah, ketika Rasulullah menunjuk Usamah bin Zaid itu sebagai panglima perang, Rasulullah dalam keadaan sakit. Ya.
untuk menuju kamar Aisyah, ya, dari masjid menuju kamar Aisyah, ia dipopong oleh Abbas dan Ali. Waktu itu Rasulullah berada di kamar Maimunah, ya. Kemudian dia dibopong oleh Abbas dan Ali. Nah, ketika Rasulullah mendengar banyak kritik ditujukan kepada beliau, ya, karena memilih Utsman yang sangat muda untuk memimpin pasukan melawan bertempur melawan tentara Romawi, dan juga waktu itu, wah, lama sekali pasukan Usama ini tidak segera berangkat itu kan. Mereka agak setengah hati untuk berangkat karena menganggap bahwa Usama ini masih terlalu muda. Akhirnya Rasulullah pun mengatakan, udah kalau begini ternyata saya harus bicara di depan orang banyak, depan para tentara itu. Akhirnya, ya, dalam keadaan sakit, beliau itu meminta air, ya, untuk mandi, ya, agar badan beliau itu segar, kemudian mengenakan pakaian, ya, dengan dibantu oleh istri beliau, Maimunah dan Aisyah. Kemudian dengan dipapah, ya, beliau menuju masjid, dan kemudian berpidato depan orang banyak itu. Ya, hai manusia, ayuhan nas, bukan? Bergegaslah, wahai pasukan Usamah, kan? Bila kalian mempertanyakan kepemimpinannya, maka berarti itu sama saja kalian mempertanyakan kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Usama ini pantas memimpin sebagaimana ayahnya pantas untuk itu. Karena Rasulullah sudah pidato semacam itu, maka ya pasukan pun akhirnya sepakat untuk berangkat. Nah, kemudian ya, Usama berangkat bersama pasukan menuju Syam dan berhenti beristirahat di sebuah daerah yang bernama Jurf. Nah, ketika mendengar berita bahwa Rasulullah wafat, Usama pun memerintahkan pasukan kembali ke Madinah. Nah, jadi pasukan Usama itu akhirnya tidak pernah sampai ke Romawi, ke Syam itu, ya, karena kembali ke Madinah. Kelak nanti di masa Umar, Umar mengirim Amr bin As untuk memimpin pasukan, dan situlah terjadi Fathu Syam, ya, penaklukan Syria. Oke, baik. Ya, sampai di sini. Dan Usama itu ketika ya sampai di Madinah mendapati Rasulullah itu sudah meninggal, ya, Usama itu termasuk di antara yang memandikan jenazah Rasulullah, ya, bersama Ali, ya, kemudian Fadl, ya, dan beberapa orang gitu. Ya, terima kasih. Ini demikian uraian, ya. Jadi ya, sebetulnya banyak, ya, sahabat Rasulullah yang sangat muda, ya, seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, ya, mungkin usianya sekitar ya 7 tahun di atas Usama, ya, 8 tahun, ya. Jadi kalau Usama itu umur 18 tahun, Ali umurnya 26 tahun. Dan Ali ikut menjadi panglima perang, salah seorang panglima perang pada waktu perang Uhud, ya, pada waktu perang tanding, Ali maju ke depan. Nah, kemudian juga banyak, ya, tokoh-tokoh muda, tapi semuanya itu ditunjuk oleh Rasulullah karena memang memiliki kepiawaian, memiliki kepandaian. Nah, jadi bukan hanya ditunjuknya Usama bin Zaid itu bukan karena dia itu anaknya Zaid, tidak, tapi karena Usama itu memang memiliki keistimewaan, memiliki kecerdasan dan keberanian, kan? Dan siap untuk bertanggung jawab jika berbuat salah, termasuk ketika dia itu membunuh seorang yang ternyata sudah mengucapkan la ilaha illallah itu, ya. Nah, jadi bukan hanya karena dia anaknya Zaid, bukan karena anaknya presiden, ya, kemudian boleh menjadi, tapi karena memang sudah ada investasi sosial yang dia lakukan, kan? Ada investasi, ada prestasi yang sudah diakui oleh masyarakat. Nah, ini kalau yang satu ini
investasi sosialnya apa gitu kan ya. Ya, lah. Monggo Mbak Nadia, barangkali ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz Abdul atas penjelasannya. Sangat menarik. Sementara belum ada pertanyaan. Saya Oh, belum. Ah, belum ada ya. sapa Oke, dulu baik. beberapa hadirin. Ah, ya. Ini ada Pak Subirah, Mbak Dina, Da Alpacino, Siti Uma Farida, Ibu Siti Uma Farida, Pak Parnowo, Pak Rahman Hidayat, Pak Babang Agus Subekti, Bapak Mulyono, Bapak Wais Adnan, Pak Mas Ruhin, Pak Aziz Kinanto, Mas Kuat Soka, dan Mbak Arina. Oke, ya baik Mbak Nadia. Ya, kita di zaman modern ini juga melihat ya banyak pemimpin-pemimpin muda ya seperti Syahrir, ya. Sultan Syahrir belum menjadi Perdana Menteri ya belum belum 40 ya sudah jadi Perdana Menteri. Sultan Syahrir ini seorang seorang yang sangat pandai. Dia itu di usia sangat muda sudah berpidato di apa di majelis sidang umum PBB ya. Penguasaan bahasa Inggrisnya sangat bagus. Kemudian juga dia menjadi menjadi tokoh ya tokoh pernah dibuang ke apa ke Bovendigul ya dan ada ini ya ada catatan hariannya ketika berada di Papua sana. Ada juga ya tokoh-tokoh ya seperti siapa? Ya Muhammad bin Salman, Raja Pangeran Saudi itu juga ya. Itu punya kapasitas ya. Oh, kalau Saudi sih lain ya, dia itu jadi jangan sampai hanya karena anaknya presiden maka dia harus jadi presiden juga. Itu sama halnya dengan Korea Utara nanti ya. Ada Jenderal Kim Il-sung, kemudian digantikan oleh anaknya Kim Jong-il, Kim Jong-il digantikan oleh anaknya Kim Jong-un gitu kan. Lah ini republik kok seperti ini gitu kan. Atau dulu Hafiz Assad ya, di Syria yang gantikan anaknya Bashar Assad ya. Ya, ini sangat tidak demokratis hal yang semacam itu walaupun ngikut pemilihan umum itu yang milih kan rakyat ya kan gitu. Oke baik kalau begitu Mbak Nadia kita cukupkan sampai di sini ya kita apa pelajari tentang Usamah bin Zaid karena dia itu seorang yang ditunjuk oleh Rasulullah bukan karena mudanya ya tapi karena punya punya investasi sosial, punya keterampilan dan punya pengabdian yang tinggi untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama dan semoga kita senantiasa sehat dan mendapatkan berkah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadhi al hajat wa ya ghafir dhunubi wal khathiat. Allahumma ansur al muslimina fi Falastin. Allahumma ansur al muslimina fi Rahim. Ya Allahumma ansur al muslimina fi anha'il alam. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا كثيرا أستاذ عبد الهشام الحمد لله atas kehadiran kajian malam hari ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah.
Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran hadirin dan dari tim Matius Baitur Rahman serta Ustaz Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.